Yo, what's up guys, balik lagi di channel Bang Flay. Jadi di video kali ini kita lanjut lagi main game Super Beer Adventure lagi nih teman-teman. Dan di video kali ini aku ingin mencari Siska ya. Katanya dia itu bersembunyi guys. Jadi aku akan mencari dia sampai ketemu. Dan katanya juga dia itu kalau dicari dia suka marah-marah gitu guys ya. Oh my god. Oke, jadi aku akan mencari dia. Dan di sini ada rekan-rekanku ya. Jadi aku akan bertanya kepada dia. Halo Bruang, apakah kamu ngeliat Siska? Enggak, aku enggak melihatnya. Jadi di mana dia ya ngumpetnya? Aku enggak tahu. Coba kamu cari tahu dong. Coba kamu cari di semak-semak, kali aja ada. Oke guys, jadi aku bakal cari dia di semak-semak. Tapi semak-semak yang mana nih? Oke, let's go. Kita akan mencari dia di semak-semak. Apakah ada di semak-semak sini? Siska. Oh, nggak ada guys ya. Kosong. Oke, baiklah. Aku akan bertanya kepada profesor. Apakah profesor itu tahu ya tentang Siska? Oke. Halo, Pak Profesor. Halo, ada apa kamu di sini? Ha? Aku ingin bertanya, Pak Profesor. Apakah Bapak melihat Siska? Enggak. Coba kamu cari yang benar dong. Baik Bapak, baik. Oke guys, jadi nggak ada ya, Pak Profesor juga tidak melihatnya. Jadi di mana ya? Coba kita tanya kepada Bruang Bewok yang ada di sana. Kali aja dia tahu guys. Oke, let's go, kita tanya ke dia. Halo Bruang Bewok. Halo, kamu budek ya? Hei, kamu anak kecil ya, berani-beraninya kamu ngatain aku budek. Abis aku panggil-panggil tadi, Bruang Bewok nggak nengok-nengok ke aku. Iya, aku lagi mencari-mencari belalang di sini karena burungku belum makan. Oh, seperti itu. Baiklah. Apakah Bapak Bewok melihat Siska? Enggak, aku enggak melihatnya. Coba kamu cari di air terjun. Wah, katanya kata Bruang Bewok itu ada di air terjun, guys. Jadi kita bakal cari dia ya, guys ya. Oke, let's go. Terima kasih Bapak Bewok. Oke, guys. Jadi kita bakal mencari di sini guys ya, di air terjun katanya ada Siskanya. Halo. Wah, ternyata kita dibohongin guys, nggak ada di air terjun ya. Oke, aku akan bertanya kepada Kelinci Pink yang ada di sana. Oke, ini dia Kelinci Pink. Halo Kelinci Pink. Halo. Tumben banget kamu kesini. Iya Kelinci Pink, aku ingin bertanya. Bertanya apa? Kamu lihat nih, mata aku lagi pusing banget. Jangan bertanya-tanya padaku ya. Dia nggak mau ditanya guys. Ya udah, kita coba cari yang lain ya. Bertanya kepada yang lain. Oh my god, di sini ada Bruang Hitam guys. Kali aja dia tahu. Halo Bruang Hitam. Halo, ada apa? Gini Bruang Hitam, jadi aku itu lagi cari Siska. Dan aku sudah menanyakan kepada warga sini, tapi kata warga nggak melihatnya. Apakah Bruang Hitam melihat? Iya, aku melihat. Tadi aku melihat dia itu main ke lembah salju. Tapi kurang tahu juga ya. Coba kamu cek di lembah salju aja. Di situ tuh ada goa. Nanti kamu masuk ke dalam goanya dan goanya itu tersembunyi ya. Kamu itu harus hati-hati di sana. Ah, yang bener. Beneran. Wah, terima kasih ya informasinya. Oke guys, katanya ada di lembah salju guys. Jadi kita bakal coba pergi ke lembah salju ya. Nah, di sana itu ada jalan lembah saljunya. Jadi kita akan naik ke puncak gunung. Oke, ini dia lembah saljunya. Wah, di sini itu banyak banget warga-warga ya guys ya. Jadi kita bakal tanya kepada warga sini. Kali aja warga sini itu melihat si Bruang Siska ya. Siska itu beruang atau bukan sih guys ya? Seperti burung sih ya kalau menurut aku. Komen dong guys di bawah, kali aja teman-teman tahu ya. Oke, di sini itu ada beruang gondrong ya guys ya. Aku manggilnya beruang gondrong. Lucu banget cuy. Oke, jadi kita mulai aja menanyakan kepada si beruang gondrong ini ya guys ya. Halo beruang gondrong. Halo, ada apa? Gini beruang gondrong, jadi aku tuh lagi cari Siska. Apakah beruang gondrong melihatnya? Tadi sih aku melihatnya ada di sana, di air terjun yang mengeras itu. Oh, yang jadi es itu ya? Iya. Oke, terima kasih ya informasinya ya. Jadi aku akan ke sana. Oke guys, jadi kita bakal ke sana. Nah, ini dia. Nah, ini tuh air terjun yang sudah membeku ya guys ya. Nah,
katanya di sini itu ada goanya, guys. Dan di goanya itu ada apa ya kira-kira? Apakah Siska ngumpet di sini, guys? Yuk kita coba, kita pukul. Nggak ada juga, guys. Nggak ada juga. Ah, ada pintu, guys, di sini. Ya, akhirnya aku masuk ke dalam pintu ini, guys. Ya, kita buka dulu pintunya biar kita bisa masuk. Oh my god, ini tuh goa, guys. Gelap banget dong. Ada apa ya kira-kira di sini? Wah, ternyata dalam, guys. Oh my god, di sini ada Siska, guys. Kasihan banget Siska. Apakah dia marah kalau kita deketin? Siska, Siska, kamu lagi apa? Tolong, tolong. Aku ingin keluar dari sini. Jangan bikin aku marah kamu ya. Aku ingin keluar. Bentar, bentar. Gimana cara ngeluarin kamu? Aku nggak tahu cara ngeluarinnya. Kamu cari api. Biar esnya itu meleleh. Dengan api. Oh, seperti itu. Tapi dari mana aku mendapatkan api? Aku nggak bisa. Kamu bikin aku kesal ya. Kamu pergi dari sini, jangan kembali lagi. Aku muak dengan kamu. Kamu tidak bisa menolongku. Kok kamu marah-marah, Siska? Kan aku ingin menolongmu. Enggak perlu. Kamu itu bodoh. Kamu enggak tahu ya cara menolongku. Baiklah, kalau begitu kamu marah kepada aku, jadi aku tinggal aja. Ya udah, sana pergi ya, jangan kembali lagi. Oke, guys. Si Siska malah marah, guys, kepada kita, guys, ya, kepada aku. Aku jadi sedih. Jadi keadaan Siska tuh di sini, guys, ya, keberadaannya itu dia ngumpet, guys, dan jadi es. Kasihan banget sebenarnya ya. Tapi aku nggak bisa nolong dia, guys. Ya udah, karena aku nggak bisa nolong dia, jadi cukup sampai di sini videonya. Semoga teman-teman terhibur. So, jangan lupa bantu like video ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, guys. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye bye.